Assalamualaikum dan hai, bertemu anda sekali lagi dengan saya Effi Saharudin, dan hari ini kita ada ulasan untuk peranti Motorola Moto Z. Jadi Motorola Moto Z ialah sebuah peranti dengan kemampuan aksesori modular seperti Projek Arah, tetapi bezanya ialah sistem modular yang digunakan pada peranti ini adalah jenis sistem yang dipanggil Moto Mods, iaitu penambahan yang dilekapkan pada bahagian peranti seperti ini. Ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh pihak LG dengan G5, di mana mereka mempunyai modular yang ditanggal-tanggalkan. Dan secara ikhlasnya, saya rasakan bahawa sistem Moto Mods yang digunakan pada Moto Z ini lebih praktikal dan lebih mudah. Seterusnya, saya akan bercakap tentang peranti ini. Ada banyak juga saya cakap ya tentang apakah yang ada di dalam Moto Z ini. Anda boleh lihat skrin hadapan 5.5 inci daripada keluarga AMOLED dengan resolusi Quad HD, pemproses Snapdragon 820, RAM sebesar 4GB dan storan 64GB. Dari segi kamera ialah kamera belakang 13MP dengan f1.8, sistem OIS dan mampu merakam video pada resolusi 4K ataupun 1080p pada tetapan 60 frame per second. Bergerak ke hadapan, terdapat sebuah flash dan kamera sebesar 5MP lensa f2.2. Jadi sekiranya anda mengambil selfie dalam keadaan gelap, tidak suka dengan hasilnya, dengan Moto Z ini tiada masalah untuk mengambil gambar dalam keadaan gelap kerana terdapat flash terbina. Bateri sebesar 2600 mAh saja, agak kecil. Ini adalah kerana binaan Moto Z seperti anda lihat sekarang adalah amat nipis jika dibandingkan dengan peranti-peranti utama yang lain. Bahagian panel belakang diperbuat pada logam dengan terdapat corak yang agak kasar jika dipegang. Sisi diperbuat sepenuhnya daripada logam, dengan pada bahagian kanan terdapat 3 butang. Anda boleh lihat sekarang, butang kuasa dan juga 2 butang suara. Ketiga-tiga butang ni mempunyai saiz yang sama, jadi adalah bagus dan adalah terima kasih kepada pihak Lenovo kerana meletakkan senggatan pada bahagian tekstur yang agak keras pada bahagian tepi ini. Jadi memudahkan anda untuk membezakan butang manakah yang ditekan pada waktu malam. Pada bahagian atas terdapat satu slot SIM daripada jenis talam yang perlu dikeluarkan menggunakan jarum. Bahagian bawah terdapat slot pengecasan USB Type-C. Dan anda boleh lihat tidak ada langsung Bicu Audio. Ini adalah antara peranti yang di pasaran sekarang tidak mempunyai Bicu Audio 3.5mm. Baiklah, apa yang anda lihat sekarang ialah antara muka yang digunakan oleh pihak Lenovo Moto. Dan ianya kelihatan hampir sama dengan apa anda lihat pada Android Stock. Masih lagi menggunakan Android 6.0 Marshmallow. Masih lagi tiada berita bilakah Nougat akan diterima. Tetapi seperti biasa, jika anda lihat, sebenarnya pihak Lenovo Moto ini terkenal dengan kepantasan melakukan kemaskini. Jangan saya tak terkejut sekiranya anda akan menerima dalam masa terdekat. Bila kita bercakap tentang peranti yang kelihatan seperti stok, benda yang pertama saya selalu dengar ialah tidak banyak fungsi. Jadi dengan untuk menyelesaikan masalah Nexus yang tidak punya banyak fungsi, Lenovo menyertakan beberapa fungsi saya rasa agak menarik dengan aplikasi Moto mereka. Jadi dengan aplikasi Moto ini terdapat sokongan untuk gesture, sokongan untuk kawalan suara dan juga beberapa sokongan untuk melihat notifikasi tanpa memegang peranti. Jadi saya akan tunjukkan beberapa demo yang saya rasa agak menarik. Pertama sekali ialah jika saya ingin melancarkan kamera, hanya lakukan pergerakan seperti ini dan kamera akan terlancar. Untuk tukar kepada kamera selfie, lakukan aksi yang sama dan sekarang ia berubah menjadi kamera selfie. Seterusnya ialah katakan waktu malam dan kadang gelap, anda ingin melihat apa yang ada, tak ada lampu. Jadi dengan mudah anda lakukan aksi chopping, lakukan karate, lakukan dengan pantas dan lampu akan menyala. Mematikan, lakukan aksi yang sama sekali lagi dan lampu akan terpadam. Satu lagi perkara, kerana saiz 5.5 inci ini mungkin agak besar, mungkin untuk sukar untuk mengakses keseluruhan bahagian skrin. Jadi terdapat sistem one-handed mode dan lakukannya agak mudah dengan melakukan talan tatalan pada bawah ke atas dan skrin akan mengecil. Jadi berbeza dengan apa anda lihat pada Samsung, lihat pada Huawei atau Xiaomi, skrin dikecilkan terletak bahagian tengah seperti ini. Jadi ianya telah dibina untuk neutral untuk orang kaki bertangan kanan ataupun bertangan kiri. Seperkara lagi yang saya rasakan agak menarik ialah katakanlah pada skrin terkunci ini, lakukan aksi seperti ini dan anda boleh lihat notifikasi dengan pantas. Jadi saya akan tunjuk sekali lagi. Daripada skrin yang terpadam, saya lakukan aksi dan anda boleh lihat segala notifikasi akan dapat dilihat dengan hanya melakukan pergerakan tangan seperti ini. Dari segi rekaan, sebenarnya saya kurang mengemari apa yang saya lihat pada Moto Z ini. Pertama sekali ialah jika tiada menggunakan sebarang mod, peranti amat kurang selesa untuk dipegang. Jadi apabila peranti terlalu nipis seperti ini, terasa seperti anda memegang pisau di dalam tangan. Dia mencengkam bahagian sisi jari seperti ini. Dan saya rasakan
kegilaan pihak motor untuk menghasilkan sebuah peranti yang nipis ini nampaknya memakan diri kerana bukan sahaja ia kurang selesa, bateri 2600mAh yang disertakan hanya mampu bertahan sekitar 3 jam SOT, 3 atau 4 jam SOT dan bertahan lebih kurang 13 jam pada penggunaan biasa. Dengan penggunaan mod, saya akan tunjukkan mod. Salah satu mod yang disertakan dan kami dapat ulas ialah Incipio of Power Grid ini. Dengan bateri berkapasiti, mari saya lihat, sekitar 2220mAh. Jadi, tambah seperti ini. Dan hayat penggunaan bertambah, SOT lebih kurang 6 jam. Dan peranti boleh digunakan sehingga lebih kurang 16 jam. Jadi, anda boleh lihat sebenarnya, ini adalah sedikit rendah jika dibandingkan apa yang kita lihat pada iPhone 7 Plus. Dilihat pada Redmi Note 3 contohnya, yang mampu bertahan dengan SOT melangkaui 9 jam. Jadi, ianya mungkin nipis, ia mungkin kelihatan seksi, tetapi ketahanan bateri adalah sedikit mengecewakan. Kita akan bercakap tentang sistem imbasan cap jari pada panel hadapan peranti ini. Anda boleh lihat ianya berbentuk 4 segi dan sebenarnya ianya agak huduh jika dibandingkan dengan rekaan lain pada peranti yang kelihatan premium. Jadi, penggunaan sistem imbasan cap jari yang mempunyai rekaan agak aneh ini sedikit sebanyak menjejaskan rupa bentuk peranti ini. Jadi, apakah pendapat kami tentang Moto Z? Sebenarnya dari segi kemampuan kamera ialah sebuah peranti yang bagus. Kamera yang diambil dengan lensa f1.8 menghasilkan gambar yang cukup tajam walaupun dalam keadaan pencahayaan yang kurang baik dan juga mampu menghasilkan gambar dengan warna yang cukup baik. Dari segi kelancaran juga kerana ia menggunakan pemproses Snapdragon 820 dipadankan dengan Android yang hampir stok memastikan kelancaran peranti ini. Tak ada masalah dengan tentang tatalan, aplikasi dapat dilancarkan dengan pantas, melakukan multitasking juga hampir sekelip mata. Jadi sekiranya anda mahukan kebatasan, ini adalah peranti untuk anda. Namun saya harus bercakap tentang kelemahan yang agak nyata dari segi bateri. SOT hanya sekitar 4 jam dengan ketahanan 13 jam lebih kurang begitu jika tidak menggunakan motor mod untuk bateri. Rekaan yang kurang selesa kerana ianya terlalu nipis dan saya rasakan satu lagi masalah ialah dari segi motor mod. Motor mod yang ada terpaksa dia beri secara bersihkan, dia jual pada harga yang agak mahal. Tapi sekiranya anda mahukan sistem modular pada peranti pintar yang anda miliki, pada sebuah peranti utama, ini mungkin sebilangan kecil minoriti peranti yang membolehkan anda menambah aksesori secara modular. Pada waktu yang sama, motor juga terkenal dengan kebatasan dan melakukan kemaskini. Jadi sekiranya anda ingin balance di antara stok Android pada Nexus tapi mahu juga kebatasan dari kemaskini, ini adalah peranti yang mungkin untuk anda. Jadi, ini adalah ulasan saya untuk Motorola Moto Z. Salah satu daripada dua peranti dihasilkan oleh Lenovo Moto yang menyokong sistem modular Moto Mods untuk penambah aksesori. Jadi, sekiranya anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lebih banyak video daripada Aman, sila langgan di channel kami. Jumpa anda di waktu dan hari lain. Bye-bye.